hadirin dan undangan yang kami hari ini dimohon dengan hormat kepada tamu undangan yang membawa handphone atau alatkan ke nada getar. Selanjutnya akan kita ikuti bersama jalannya penghormatan pasukan. Semangat persatuan, semangat kesatuan, semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai Indonesia yang damai, Indonesia yang tertib, Indonesia yang bersatu. Sebagai bangsa besar, kita akan mundur jauh ke belakang kalau energi bangsa ini dihabiskan untuk pertentangan. Pertentangan suku, pertentangan agama, dan pertentangan golongan akan mundur ke belakang kita. Kita ingin Indonesia menjadi contoh terbaik bagi dunia dalam mengelola keberagaman. Dan beberapa negara sudah menjadikan kita sebagai contoh itu. Untuk menjadi perhatian untuk dilaksanakan oleh seluruh anggota Korps Brimob di seluruh tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan komitmen Korps Brimob Polri oleh Komandan APL. Penghormatan pasukan. Mas, wartawan.
Oh!